Hai, assalamualaikum guys. Detik-detik Aisyah menuju Pekan Olahraga Nasional PON 21 perwakilan DKI Jakarta di cabang olahraga berkuda. Nah guys, setelah Aisyah pelatihan kuda yang cukup lama di Jerman, sekarang waktunya pelepasan para peserta PON 21 DKI Jakarta. DKI Jakarta menang, sukses Jakarta untuk Indonesia. DKI, sukses Jakarta untuk Indonesia. Milayana, ayah selalu mendoakan kamu semoga bisa juara dan mengharumkan nama DKI Jakarta dalam pertandingan berkuda nanti. Amin.
Assalamualaikum guys. Di subuh-subuh kita pergi ke airport untuk mengantar Aisyah pergi ke Medan untuk berjuang untuk Jakarta di PON. Kita lagi keributan barang bawaannya kebanyakan guys, karena emang 20 hari kurang lebih didampingi sama Winda di sini. Kita ada acara pelepasannya juga nanti di Soekarno-Hatta. Oke guys, yuk bismillah. Jakarta datang, Jakarta menang. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, para orang tua, pelatih, para atlet, para mekanik, untuk cabang olahraga berkuda DKI Jakarta, hari ini kita berangkat Medan Kuala Namu. Mudah-mudahan ya kita sampai di sana dengan selamat. Dan untuk itu, untuk mempersingkat waktu, ini Pak CDM, Pak Haji Anas akan melepas kita. Ya, sebelum kita dilepas kontingen ini, tentunya kita minta juga masukan-masukan dan juga mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Mohon juga kepada Pak Anas untuk memberikan doa restu kepada atlet, kepada mekanik, kepada orang tua agar selamat di sana, dan pada atlet insya Allah mendulang medali emas sebanyak-banyaknya. Amin. Sehingga DKI Jakarta menjadi juara umum. Mohon izin kepada para orang tua, mohon tetap doanya Bapak Ibu untuk kesuksesan putra-putrinya, diizinkan, diridhoi, direstui untuk adik-adik, rekan-rekan atlet ini berangkat membawa nama baik keluarga juga, membawa juga nama baik kontingen DKI. Untuk rekan-rekan atlet juga sama, setiap sudah nyampe di sana, komunikasi sama orang tua. Sebelum bertanding, telepon ayahnya, mamahnya, telepon. Mohon doanya, kami besok mau bertanding. Mohon doanya. Sebelum nanti kita berdoa bersama, izin mungkin dari orang tua ada sepatah kata yang bisa disampaikan untuk pesan-pesan untuk bekal dari putra-putri kita. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha sudah dilakukan maksimal, doa sudah dipanjatkan, tinggal pergi ke Medan. Medannya Medan Pertempuran. Dengan baju warna putih dari DKI Jakarta, mudah-mudahan disucikan juga niatan kita. Amin. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin. Tinggal hasilnya kita serahkan yang menentukan. Mudah-mudahan yang terbaik untuk DKI Jakarta sesuai dengan target. Mudah-mudahan DKI Jakarta menjadi juara umum. Amin. Di PON 21 kali ini. Amin. Dan kontingen untuk cabang olahraga berkuda mudah-mudahan memberikan yang terbaik, emas semuanya ya Pak ya. Amin. 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 Sukses semuanya, mudah-mudahan dilancarkan, ridho dan juga doa dari para orang tua dipanjatkan, mudah-mudahan memberikan kelancaran semuanya. Amin. Amin. Jakarta datang, Jakarta menang. Sukses Jakarta untuk Indonesia.
Jakarta datang, Jakarta menang. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Kita bikin hype dong. Ya benar-benar. Nah, mereka ini kita datengin, kita ini kemarin Pak Kepala Dinas Pak apa datang juga. Iya. Jadi semua struktur di komponen di Jakarta support banget. Iya. Udah happy, relax, ya, enjoy-nya. Iya, kalau sudah seperti itu, apapun yang ditargetkan apa ini mereka happy. Jadi filosofinya kan begitu, Mas. Jakarta datang, Jakarta menang, sukses Jakarta untuk Indonesia. Jakarta datang, Jakarta menang. Insya Allah setiap kita Jakarta datang, insya Allah kita menang. Setelah itu sukses Jakarta untuk Indonesia. Kita harapkan atlet-atlet yang sukses dari Jakarta ini bisa nanti mewakili Indonesia di ajang SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Amin. Itu filosofinya, tagline kita Jakarta datang, Jakarta menang, sukses amin. Jakarta untuk Indonesia. Olimpiade berikutnya Indonesia mengirimkan Eki Srian. Amin. Jadi sekarang pun juga Mas Aryo dengan kita juga sudah bincang-bincang untuk mulai membuat route to LA. Olimpiade berikutnya kan di LA, 2028. Jadi setelah ini kami duduk bersama juga arahan dari Pak Prabowo juga sebagai ketua dewan pembina. Itu kita sudah diharapkan untuk bikin route to LA. Haruslah. Presidennya aja penggemar kuda, masa. Ya, betul. Ya. Betul. Makanya itu yang atensi dari beliau sangat luar biasa. Begitu pulang, beliau pulang dari Paris kemarin langsung hubungin Pak Aryo ketua ya. Menyampaikan, "Ayo berkuda Eki Srian main di Olimpiade." Itu sih cita-cita luar biasa ya, akan terwujud. Harus ya. Harus jadi ya. Satu atletnya keren-keren. Ya. Deg-degan banget, berat banget, ngelepas buat berjuang, mudah-mudahan tidak mengecewakan, mudah-mudahan pulang membawa kebahagiaan dan kabar gembira, dapat emas, insya Allah yang terbaik. Amin, doain ya guys. Gunanya buat apa ini? Ngebantu buat ngeredam suara kan banyak, apalagi di bandara gitu kan bising gitu kayak suara mesin, kebantu sama itu. Biar nggak terlalu stres. Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Ketua Pordasi DKI Jakarta, pada hari ini kita akan berangkat dari Pulau Mas. Kuda-kuda dari DKI Jakarta sebanyak 12 ekor kuda akan berangkat hari ini ke Medan. Dan ini kami akan berangkatkan ke kargo Bandara Suta Cengkareng. Tentunya kepada Ketua Pengprop Pordasi DKI Jakarta, Mas Aryo, Bapak Ibu para pengurus, para pemilik kuda, owner kuda, para atlet, mohon kiranya doa restu agar kuda-kuda tim DKI Jakarta
untuk PON 2024. Selamat sampai di Kuala Namu dan juga bertanding dengan semangat yang tinggi, mencapai hasil yang terbaik dan mendulang medali emas sebanyak-banyaknya sehingga kontingen DKI Jakarta menjadi juara IMOM. Sejauh ini aman ya, persiapan, loading semuanya aman dan kudanya juga tenang, mudah-mudahan nggak ada masalah sampai sana. Setelah Aisyah berangkat menuju Medan, keesokan harinya Jedina kuda Aisyah akan berangkat juga ke Medan. Mudah-mudahan Jedina nggak kenapa-napa guys. Ini perjalanannya menggunakan udara, yaitu menggunakan pesawat terbang. Gaya banget tuh Jedina. Pertandingan Aisyah ini cukup berat untuknya, semoga nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Dan mudah-mudahan bisa membawa medali dari sana, amin. Kita tunggu pertandingan PON ke-21 cabang berkuda ya. Bye-bye. Assalamualaikum.